Oke teman-teman, akhirnya ini dragnya jadi teman-teman. Kalau teman-teman tahu kan ini, kok dragnya jadinya lucu bang? Ya ini memang lucu karena dulu dari Mio biasa. Teman-teman pasti pernah lihat juga yang Mio ini tuh pernah jadi trail. Dulu sama dibawa ayah juga sering jatuh pakai ini. Lah terus sekarang kan kemarin banyak yang coba, banyak yang request juga tuh untuk Kak Adit buatin dong bang gitu, biar bisa jalan-jalan bareng Dimas kayak gitu. Akhirnya diskusi bareng tim, akhirnya ya terciptalah drag seperti ini teman-teman. Nah, dragnya seperti ini. Jadi untuk velgnya ini tak ganti ring 17 depan belakang, dan untuk bannya ukuran 225, yang depan 215, yang belakang 225, seperti itu teman-teman. Terus lagi wah, ini ya dragnya jadinya kayak gini. Iya, jadinya kayak gini, gimana? Drag umplung. Kok drag umplung ya, kamu jangan mandang fisik kan. Nanti kenanya apakah itu kak? Drag shaming. Body shaming. Drag shaming nanti nak kena namanya. Kalau di drag itu drag shaming mungkin teman-teman. Body shaming itu ya. Ini kan jadi kakak ya. Iya. Kok umplung. Lah ya itu Kim. Kamu jangan kayak gini. Jangan mandang fisik enggak Kim. Oh, drag shaming kan, kamu. Dari awalnya kan ya kita coba dulu seperti ini. Nanti kan kayak yo. Gini ya. Nanti aja dulu enggak. Kan punyamu kan juga kan kayak sepeda ya itu masih dulu jelek. Juga jelek toh di sekarang. Iya juga ya. Lah iya ini kan dari seperti ini. Nah, sekarang mau nyobain enggak, Kak? Iya ya, mau nyobain. Ya. Aku tuh satu pertanyaan. Ini kok stangnya stang M ya? Stang M ini stang aslinya tak tekuk-tekuk, teman-teman. Stang aslinya Dim. Ya, jadi kan ini stang M. Ya. Lah kok kayak aku mau nonton kayak apa kalau jalan? Oh, gitu. Saya bentar. Mau nyobain ya. Nanti sih. Ini soalnya knalpotnya tuh. Oh iya, ini nyalainnya gimana? Ya biasa, ini main pancal. Ya belum Jim. Nanti besok tuh kalau misalkan ini kan harus dibuang. Terus ini nanti bantatannya tuh di sini kayak gini. Soalnya udah ada gini aneh. Kak, kamu mau nyoba kak? Iyalah. Tapi apa? Pelan-pelan lo ya. Soalnya mesinnya galak kan? Galak banget ini. Ayo aku tak ambil drag gue. Ya udah, kita jalan-jalan bareng. Soalnya ini kan dulu basicnya kan trail. Jadi ini mesinnya tuh masih galak. Udah di bore up teman-teman, jadi mesinnya udah di bore up, jadi ya kayak gitu. Saya bentar, kamu kalau mau nyoba pelan-pelan kak, ini enggak ya? Oke, siap ya. Kemarin soalnya ya itu ada yang bilang masa adiknya aja yang dibuatin kakaknya itu teman-teman. Nah gimana kak? Lumayan sih ya buat naiknya tuh biasa aja, kamu nggak usah gini-gini kayak pembalap gitu. Enggak, ini soalnya masih tinggi, percuma. Enggak, soalnya tuh aku tuh kan apa itu ngeliatin Dimas kayak ngikutin gitu ya. Ya enggak, kamu tuh belum terlatih kak. Kalau besok sudah terlatih, ini tuh istilahnya buat pengenalan dulu. Iya, sobat. Ini tuh buat pengenalan dulu, jadi kalau bener-bener kamu udah terlatih nanti nggak usah disuruh ayah, pasti kamu udah naiknya gitu. Oke? Okay? Oke ya. Dicoba, aku boleh cobain lagi ya? Coba lagi gak apa-apa, okay. Yang sementing itu ya.
biasa aja lo, nggak usah ngebut deh ya. Oke, ini siap. Karena di kampung lo, kalau mau ngebut besok tak ajak ya ke sirkuit. Ke sirkuit yang sana itu. Ya. Oke. Okay. Kalau di kampung ayah selalu bilang kan di kampung nggak boleh kebut-kebutan. Iya seperti itu. Okay. Yaudah ini kalau mau nyoba ya, nggak apa-apa. Dimas, nyoba mau ikut kakak? Iya. Iya. Iya kan nyata mau jalan-jalan sekalian. Enggak, maksudnya kamu naik ini, kakak naik ini, iya. Yeah. Mau jalan-jalan sekalian. Iya. Yeah. Oh ya udah kalau gitu. Yuk. Oke, sekarang kita review ya teman-temannya. Ini ya. Drag umplung dari trailnya ayah teman-teman. Ya kok umplung dah? Kamu jangan drag shaming, Cik Dim. Ya tapi kok ini kok nggak ada kayak embung-embungnya? Wah, ini kan masih belum. Ini kan apa itu? Ayah tuh buatnya tuh masih kayak apa ya? Kayak trail kok trail apa? Drag dulu. Ini masih kayak awalan, cobaan. Ini bisa dilihat sendiri. Render. Ini joknya masih jok papan yang dinaikkan ya. Iya, nanti kayaknya mau diganti. Ya, ini mau di nanti bisa diganti yang empuk kayak peningkat Cimas. Setangnya cuma mau di-fan. Setangnya mau di-fan sendiri. Ini mau di-fan ayah. Dan ini ada tambahan lagi di bagian ban depan dan belakangnya. Ini apa itu dipendekin ya, Din ya? Iya. Belakangnya dipendekin ke bawah. Ininya dinaikin. Nah kan sebenarnya segini tau ininya, ini dinaikin. Ini. Ya walau dilihat-lihat sih masih baisan dragnya Dimas sih teman-teman. Iya ya sih. Menurut teman-teman gimana sih? Apa itu ini dragnya nanti mau difan ke depannya gimana biar dirombak lagi gitu sama ayah. Biar di gym ya. Iya. Nah gitu teman-teman dan iya ini juga ini kayak masih di sini. Iya. Katanya ayah mau dekat. Iya kan nanti kan juga di sini gitu loh. Intinya komen aja ya teman-teman di bawah ya. Komen kalian itu inspirasi buat kami. Dan ikutin terus nanti draku jadinya bakal kayak gimana. Oke? Okay? Ayo Dim, kita kesana. Ayo langsung gas. Ayo gaskan. Nah aku itu sebenarnya tuh belum berani teman-teman. Apa itu untuk banteran. Soalnya ini galak banget gitu loh. Enggak ya? Enggak, biasa aja. Soalnya ini kalau untuk ngebut ini tuh ngeri kak. Bentar kamu turun dulu. Kalau enggak percaya ini tuh lihatnya ngeri loh kak. Nih kamu kalau lihat ya ini ya. Ini ayah dulu kan waktu masih kecil kan. Masih remaja. Ayah enggak mainan drag. Bentar ya ini ya. Iya.